Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mirul Zahail bin Anwar. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Semerah. Saya adalah pelajar 3-3. Di dalam video ini, saya akan menceritakan cara mencegah masalah banjir ketika saya telah membina longkang pada setiap keliling kebun bagi mengelakkan air melimpah ke dalam kebun. Setiap kali hujan, air akan diserap oleh tanah yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan menjadi lebih subur. Saya juga telah membina longkang pada setiap keliling rumah dan laluan longkang itu akan terus mengalir ke dalam tempat penyimpanan air. Bangunan ini juga mempunyai garaj yang ada pengesan air yang dapat membuka pintu dengan sendirinya. Sekiranya longkang ini penuh, pintu penyimpan air akan dibuka untuk mempercepatkan air untuk masuk ke dalam tempat penyimpanan air. Tempat ini dihasilkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan bagi menjual hasil tanaman. Hasil tanaman itu akan dijual di dalam kedai. Kedai ini akan menjual hasil tanaman bagi penduduk untuk bekal hidup.